Nah, di sini kita lakukan istilahnya grid, kemudian dari atas apa khusus sekolah, habis itu kita habis itu mungkin ada beberapa di bawah, mungkin untuk penggunaan apa kita siapkan, tapi kita siapkan kemudian kita bagaimana bagaimana kita kemudian untuk melakukan survei IKN. Nah, di sini sebelumnya Ibu bahwa kita sudah melakukan survei identitas kekuasaan masyarakat. Nah, soal itu dengan kita ini secara video call, ya mohon maaf ya, tidak menggunakan bahasa. Mungkin pengaruh ini kita mungkin mengalami data bisa maksimal untuk mengendalikan ini. Untuk kampanye pengendalian verifikasi ini kita pemasaran banyak dari mulai yang depan khususnya untuk struktural. Jadi untuk struktural ini kita buat yang namanya untuk rutan sebenarnya sampai saat ini secara ini ya, tidak ada pengaruh. Kemudian untuk penerapan WBS ini juga berjalan. Ada apa itu nama spesifik ya, pelayanan, standar pelayanan, pelayanan yang diterima, model masyarakat, penerapan WBS ini kayaknya udah data dukungnya kalau kayaknya udah kita temui. Jadi dengan kasus di pelayanan yang baru ya, yang lama itu Pak Kasimu mungkin kita tunjukkan sebagai ketua untuk pembangunan bukti. Kemudian ada dua lain lagi ya, sama-sama jadi kita rumah lagi SK itu Bu, SK itu apa untuk membutuhkan penjualan integritas. Jadi mungkin kerja Jadi, tapi kalau untuk apa target atau gimana mungkin ada.